Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Andri Setiahandoko, Top of Driving, sambil belajar mengemudi, praktek mengemudi seperti biasa. Ini di jalur Madiun Ponorogo ya, jalur kota. Oke, kita langsung saja. Sen kanan, kita kopling, gigi 1, kiri, depan, lepas kopling, lepas apa ini, handrem. Nah, kita mulai masuk pelan-pelan. Lepaskan koplingnya saja, nggak usah digas dulu ya, karena masih pelan-pelan. Soalnya langsung pengen langsung kenceng gitu, langsung digas nggak apa-apa. Kalau untuk belajar ya pelan-pelan kayak gini ya, pelan-pelan dulu. Kita masuk jalur, nah kita baru kasih tambah gas. Gigi 2. Gigi 3, nyantai saja. RPM hampir 3000. Perpindahan gigi standarnya ya di angka 2,5 sampai 3000 RPM. RPM itu yang bagian sini, bagian kiri ini, yang ada lambangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ini ya. Nah, 1 itu 1000, 2000 dan seterusnya, jangan salah paham. Lumayan ramai nih perjalanan, maksudnya jalan raya ramai. Wow, kita rem dulu, jangan langsung kopling ya, rem dulu. Kalau langsung kalian kopling, itu justru akan lari kenceng, baik motor maupun mobil sama. Kalau mau ngerem, jangan dikopling dulu, direm dulu kalau lari kenceng ya. Kalau direm sama dikopling justru lebih ngeslong, apa istilahnya, lebih kenceng larinya. Tuh guys, cara pengereman. Sudah hampir 3000, kita pindahkan gigi 4, kopling tengah belakang. Jalannya lempeng aja ini, lurus, tidak ada. Wah, kita disalip ini guys. Kalau L300 ini, L sampai. Karena kita mungkin jalannya terlalu pelan ya, 60 larinya. Karena kita terlalu pelan, akhirnya disalip aja. Wah, itu nyalip-nyalip terus itu. Pembalap itu. Yang jelas. Kita hampir RPM 3000. Pelan-pelan, kita rem dulu. Caranya pokoknya direm dulu ya, jangan langsung kopling gitu ya. Gas rem gitu aja. Kopling itu jangan selalu dipakai, kecuali untuk perpindahan gigi atau ketika mau berhenti. Nah, ini baru kita pakai perpindahan gigi. Pindah gigi 3 saja. Oke. Okay.
lanjut pindah gigi 4, kopling tengah bawah. Atas bodi kita kanan ini, kiri ini, ingat-ingat. Nah, kita sampai daerah hampir masuk kota Madiun. Tadi kan di kecamatan, di kabupatennya. Ini masih kabupatennya ini. Itu sampai jembatan situ masuk kotanya, daerah kota. Apa ini? Kita pakai gigi 4 ini ya. Santai dengan gigi 4. Mau nyalip. Bentar, ini kok ya semuanya nyalip semuanya. Kita kanan aja ya, sen kanan. Ambil kiri guys ya, kita ambil kiri, sen kiri, pelan-pelan, gas rem gitu aja ya, selama tidak berhenti ya gas rem. Nah, ini mau pindah gigi, berarti harus kopling, pindah gigi 3. Sen kiri, kita mau overtake. Oke. Pindah gigi 4. Inilah praktek mengemudi sambil power driving daerah Madiun. Ah, capek. Pakai manual. Ya, sama aja sih manual sama matic. Ya bedanya kalau macet itu enak matic. Kalau manual gini kalau udah jalan ya sama, cuma enggak nginjak gas aja. Nah, caranya kalau di lampu merah gini, pertama langkahnya adalah kita kurangi gas alias kita rem. Ya, rem gini ya. Tarim ketika sudah mau berhenti baru kita injak kopling. Kita nolkan. Waduh, ini kameranya jatuh. Bentar, saya lem dulu ya. Lemnya jatuh, guys. Bentar, guys. Mudah-mudahan waktunya nutut. Wah, enggak nutut waktunya. Maaf, kameranya copot ini guys. Rebonnya enggak sabar itu, langsung tancap gas rebonnya guys. Mohon maaf, kamera saya copot sehingga saya harus memperbaiki dulu.
Oke, sini aja lah. Udah cukup ini. Alhamdulillah masih berfungsi dengan baik. Mohon maaf guys ya, kameranya copot ini. Nah ini reboundnya yang nggak sabar tadi. Kan justru pas saya pelan-pelan pindah gigi dua. Pindah gigi tiga. Salah ngebel guys. Maaf ini kesalahan teknis. Oke, lanjut lagi. Pindah gigi 4. Nah, ini sampai daerah Jalan Trunojoyo ya. Masuknya Jalan Trunojoyo. Sampai Pasar Sleko ini. Pasar Sleko Madiun. Oke, gigi 3. Pas lampu hijau langsung jalan. Kita menggunakan saat ini gigi 3. RPM-nya cuma 1500. Ini kameranya kok copot-copot terus ya. Kenapa ya? Kurang solid. Os. Sen kiri. Harus waspada ya. Ini juga sen. Sen kanan mau belok ini. Kita pindah jalur kiri. Oke. Jalan Haji Agus Salim ini ramai sekali. Daerah perdagangan. Nah, ini ramai sekali. Ini masih Jalan Haji Agus Salim. Berapa ini? 4 atau 2 ini? Lupa saya. Kita nyantai. Enggak usah buru-buru karena ini jalan ramai. Wah, ramai sekali daerah SMP Negeri 2 Madiun. Harus pindah gigi 3. Kita putar alun-alun dulu ya. Oke, nggak jadi putar kanan. Kita putar alun-alun dulu. Ini lewat alun-alun Kota Madiun depan saya ini. Nah, Jalan Kolonel Mahardi. Kita putar balik di sini, sen kanan. Kita pindah gigi 2. Opleng gigi 2. Langsung putar pol ya.
tapi jangan sampai makdok gitu. Nah ini sudah pol muternya, kita balas. Paling enak ya pakai tangan ini tadi, kalau gini-gini bingung ya. Kalau sudah mahir itu maksudnya, kalau belum mahir ya boleh lah tangan dua gini-gini, pokoknya estafet lah. Ini lewat alun-alun itu tadi ya, yang ramai tadi. Ini Kota Madiun sekarang dibuat seperti ini semuanya, kayak Jogja gini ya. Kita mau belok kanan, kita kasih sen kanan. Depan saya ini titik 0 km, titik 0 nya Madiun. Oke, kita rem dulu. Tapi ini gigi 2 ya, sudah gigi 2 nggak apa-apa, nggak usah dipindah, tetap gigi 2. Pelan-pelan kita lepaskan kopling. Nah, kita belok kanan. Balas. Cuma satu kali. Kalau belok kanan lebar satu kali. Kalau belok kanannya tajam, patah ya, tetap mentok ya harusan. Harus dipentokkan. Toyota ini, Toyota. Dealer Toyota. Antriannya panjang sekali. Starbucks-nya. Enggak enak nyut-nyutan gigi 2. Gigi 2-nya ini. Oke, pelan-pelan kita sen kanan. Maju lagi. Wah, pas lampu merah, guys. Enggak nyampe, kita mau lari kenceng. Pelan-pelan saja. Yang penting selamat. Oke, kita kopling, kita nolkan dulu ya guys. Kita nolkan dan rem lepaskan, itu caranya. Oh, udah jalan lagi, langsung gigi 1 gas. Kita sudah sampai tujuan, hampir sampai depan situ. Nah, lupa saya. Ini mau ke toko susu untuk anak-anak. Nah, daerah sinilah depan saya ini. Kita belum begitu hafal daerah sini. Oh, masih depan sana ya? Ternyata masih depan sana. Mau beli susu buat anak sambil off driving. Oh, ini kayaknya. Oh, bukan, ini toko anu ini. Itu toko plastik. Oh, sini guys. Sini. Tokonya susu di sini. Wah, kok tutupan semua ya? Mana ya toko susunya? Apa gak sana ya? Udah, kita parkir dulu aja guys. Kita parkir dulu. Oke, sampai sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye-bye.